Hai, gue Suli. Video ini gue mau ngebahas terkait diminishing return. Ini video bakal lebih banyak di Excel aja, jadi kayak nunjukin perhitungan aja, jadi mungkin bakal agak membosankan bagi beberapa kalian. Tapi buat jelasin diminishing return, emang enaknya tuh bakal di Excel aja. Jadi buat kalian yang belum tahu terkait diminishing return, itu kayak suatu istilah ekonomi dan kayak matematika gitu, yang menunjukkan kayak peningkatan suatu hal tuh kayak menurun gitu. Nah, kalau misalkan di Genshin tuh kayak dihubungin ke statistik-statistik yang ada di karakter, misalkan kayak attack-nya, elemental mastery-nya, crit-nya, dan juga semacamnya. Jadi mari kita ngebahas dulu terkait attack terlebih dahulu. Jadi segala jenis damage yang ada di Genshin itu ada rumus ya sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian niat kayak gua, kalian bisa kayak ngitung juga sebenarnya. Untuk rumus attack bakal kayak gini, kayak attack persen dan total attack. Ini tuh base attack bakal dari statistik karakternya dan juga dari senjatanya dia. Jadi ini gue pakai kayak berbagai asumsi aja jadinya. Ini attack persen misalkan kayak dari sense gitu, dan misalkan kita asumsi ada 20% dari substatnya dia. Flight attack tuh dari feather yang ada di artifact-an juga, dan asumsi juga ada tambahan juga dari substat kalian. Ini kayak ya berbagai asumsi aja, dan rumus attack akhirnya adalah base attack-nya dikali attack persen ditambah flight attack kalian. Kalian bakal dapat attack-nya segini. Nah, kalau misalkan ngomongin diminishing return, karena ini terkait attack, nah sumber attack yang bisa kita dapatkan juga tuh dari substat kita. Misalkan kita dapat substat attack persen. Secara rata-rata substat attack persen tuh kayak 5% gitu. Jadi kalau misalkan kita nambah satu substat attack, si attack persen ini cuma bakal ngaruh ke base attack kalian. Jadi ini bakal rumusnya kayak base attack kalian dikali sama 5%-nya. Dan itu bakal ditambah sama ya total attack kalian yang sebelumnya. Dan untuk peningkatannya ini kayak tinggal pembagiannya aja dari yang sebelumnya. Dan ini bisa dilihat, kita nggak dapat satu substat attack persen, kita dapat peningkatan attack tuh 2,3%. Nah, sekarang mari coba kita tarik ke bawah, kalau misalkan semakin banyak subset attack persen yang kita dapatkan. Nah, ini bisa dilihat kayak attack-nya itu makin tambah, cuma peningkatannya makin lama makin turun. Nah, ini peningkatan yang makin lama makin menurun, ini yang biasa disebut sebagai diminishing return yang ada di Genshin. Dan biasanya pemahamannya kayak, kalau misalkan kan sudah mencapai diminishing return, itu kayak nggak bagus gitu, cuma kita bakal ke situ nanti. Nah, sebenarnya buat attack di Genshin, sebenarnya kalau misalkan kita bikin grafik terkait attack ini bisa dilihat dari grafiknya kayak ini tuh kayak ningkat aja gitu, kayak nggak ada diminishing-nya, kayak bakal tetap ningkat. Jadi sebenarnya kalau ngeliat kayak secara grafiknya ini nggak bener-bener diminishing return banget, cuma kalau misalkan ngelihat persenannya, iya bakal menurun karena ya emang angkanya tuh makin gede gitu. Jadinya tentu secara pembagiannya makin gede juga, makanya kayak persennya makin menurun. Cuma sebenarnya di Genshin sebenarnya ada yang beneran kayak diminishing return gitu, kayak grafiknya bakal kayak turun gitu. Ini kalau misalkan kita ngomongin elemental mastery. Jadi buat elemental mastery itu di Genshin tuh ada dua, ada yang transformative reaction dan juga ada yang amplifying reaction. Ini mereka berdua punya rumus yang berbeda juga. Ini gue bahas dengan transformative reaction dulu, rumusnya bakal kayak gini, 16 dikali elemental mastery 2000 ditambah elemental mastery. Ya ini rumusnya bakal kayak gitu. Untuk setiap subset elemental mastery itu kayak kita asumsikan aja kayak 20 gitu. Dan ini bisa kalian lihat kayak peningkatannya di awal tuh kayak gede banget, kayak dari 15% 13%. Cuma semakin banyak elemental mastery yang kita punya, angkanya semakin turun makin deres banget, kayak makin lama makin turun semakin jauh. Dan kalau misalkan kita lakukan hal yang sama, kita lakukan kayak grafiknya juga, kita pengen lihat grafiknya kayak gimana. Ini bisa lihat kayak grafiknya tuh beneran kayak bakal landai gitu. Emang beneran bakal ada diminishing return-nya. Karena grafiknya ini kalau dilanjutin kayak bakal lama-lama tuh melandai gitu, kayak turun gitu. Ini beneran kayak diminishing gitu. Dan kalian bakal melihat pola yang sama kalau misalkan lihat kayak amplifying reaction, kayak vaporize, melt, dan semacamnya. So, kalau tadi itu transformative kayak swirl, aggravate, dan semacamnya. Kalau amplifying reaction itu rumusnya berbeda, rumusnya bakal kayak gini. Dan ya kita lakukan hal sama, kita tarik ke bawah juga, dan semakin banyak elemental mastery yang kita dapatkan di amplifying reaction, ini bisa lihat ini penurunannya nggak sesignifikan si tadi transformatif, kayak penurunannya nggak sejauh kayak tadi bener-bener kayak 15% sampai ke 1%. Ini cuma kayak nggak signifikan gitu. Cuma sama juga, mari kita lihat kayak grafiknya itu kayak gimana. Ini kalian bisa lihat juga kayak grafiknya lama-lama kayak melandai gitu, kayak lama-lama jadi datar gitu. Ini juga ada diminishing return-nya. Jadi sama kayak tadi yang transformatif, kayak lama-lama tuh kayak melandai. Nggak kayak attack yang kayak linear aja gitu. Nah, biasanya yang diomongin bakal diminishing juga tuh bakal ada juga terkait crit kalian. Nah, secara rumus Genshin tuh crit kalian tuh kayak dihitungnya tuh ada crit multiplier namanya. Jadi kan misalkan ini siang lingua dia pakai dekat, jadi nambah 12, jadi kayak 61148 gitu. Kalau misalkan ngomongin kayak damage output yang optimal, berarti kita bakal pertimbangan damage dia ketika dia lagi crit dan damage-nya ketika dia lagi nggak crit. Dan disitulah muncul namanya crit multiplier, yang mana itu rumus yang digunakan buat ngitung damage rata-rata kalian. Ini CV itu crit value. Crit value itu crit rate dikali 2 ditambah sama crit damage kalian. Jadi anggap aja secara dasar kalian bakal punya 60% crit value dari 5% crit rate dari dasarnya, dan 50% crit damage dari dasar karakternya, ditambah mungkin dari circlet kalian kayak 62% gitu. Dan rumus crit multiplier ini nggak perlu dihafal juga, cuma udah ada rumusnya juga kayak ya begitu. Kita lakukan hal yang sama juga, kita bakal nambah satu substat roll crit ke crit value ini. Nah, kalau misalkan kita ngelihat crit di sini, peningkatan awalnya tuh naik gitu, kayak dari 2% ya, ini bisa lihat kayak lama-lama naik.
Cuma dia bakal mentok di 2,8% di sini, dan habis itu dia bakal mulai turun. Yaitu mulainya kayak di sekitar 300 crit value. Kalau misalkan crit value kalian 300, ini pembagian crit rate crit damage itu bakal kayak gini. Crit rate kalian bakal crit value dibagi 4, terus kayak crit damage kalian bakal crit value kalian dibagi 2. Jadi kayak investasi sekitar crit rate 75-150%, itu di atas itu nilai crit udah mulai diminishing return. Nah, terkait crit sebenarnya ada pengecualian kalau misalkan kalian pakai Blizzard Slayer. Di sini soalnya Blizzard Slayer tuh ngasih crit rate kalian tuh banyak banget, kayak 40%. Jadinya kayak gampang banget dapat 100% di crit kalian. Jadi kalau misalkan ngomongin Blizzard Slayer, itu rumus crit multiplier itu bakal kayak berubah gitu. Jadi cuma kayak 1 dikali crit rate dikali crit damage, crit kalian udah 100%, jadi tinggal dikali crit damage doang. Dan kalau misalkan kayak gitu, ini bisa lihat kayak nilai crit damage-nya dari awal tuh lama-lama udah menurun gitu. Ini gue bahkan mulai di 150% crit damage, ini kayak udah langsung mulai menurun gitu. Dan gue lupa, ini gue belum bikin tabelnya kayak gimana terkait si crit value. Nah, untuk yang tabel crit ini bisa lihat kayak awal tuh naik gitu, cuma kayak lama-lama turun. Tadi kan bisa lihat kayak dia tuh bakal mentok di 2,8%, terus lama-lama baru mulai turun ke peningkatannya. Nah, ini sebenarnya gue udah bikin semua rangkumannya, ya kayak dari grafik attack kayak gimana, dari grafik crit value gimana, terus sama transformative sama amplifying reaction tuh kayak gimana. Kayak bisa lihat kayak grafiknya attack tuh linear tetap ke atas, crit value awal naik terus lama-lama turun, sedangkan transformative reaction sama amplifying itu kayak lama-lama turun gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kayak diminishing return kayak terkait kayak peningkatannya tuh gimana, ini sebenarnya kayak ujung-ujungnya tuh bakal turun terus, kayak peningkatan tuh lama-lama bakal turun, mau seberapa banyak pun statistik yang kalian punya. Ini diminishing return di Genshin tuh kayak nggak bisa dihindari gitu, kalian bakal tetap menghadapi ya penurunan peningkatan persentase kalian. Nah, terus jadinya gimana? Nah, sebenarnya paling utama diketahui aja, untuk damage yang ada di Genshin untuk beberapa karakter, mereka tuh ngelihat beberapa statistik. Misalkan sekarang gue ngomongin Xiang Ling, ini dia bakal ngelihat 4 statistik utama, yaitu dari attack-nya dia, dari elemental mastery-nya dia, dari damage bonus-nya dia, dan juga dari crit. Berarti ada 4 statistik yang dilihat untuk si Xiang Ling. Nah, ini bakal dilihat si 4 statistiknya. Jadinya sebenarnya intinya adalah kalian pengen semua itu balance aja. Kalian nggak pengen kelebihan attack, kalian nggak pengen cuma nge-build elemental mastery doang, kalian nggak pengen cuma nge-build damage persen doang, kalian nggak pengen fokus di crit doang. Kalian pengen nge-build karakter tuh kayak balance gitu. Jadi ibaratnya kayak pembagian tuh kita pengen kayak rata gitu, kayak semua itu dapat 25%, kayak nge-build tuh kayak rata gitu 25%. Karena ini ujung-ujungnya kayak bakal dikali semua. Kalau misalkan kita kayak numpuknya di attack doang, kita kayak ngasih attack 70% sehingga ya sisa cuma kayak 10% gitu. Ini lu bakal sadar kalau lu nge-build tuh bakal salah. Dan sebenarnya kalau misalkan kita nge-build karakter misalkan kayak di artifact gitu, ini sebenarnya udah kayak disiasati juga sama si Genshin-nya. Kayak di goblet kita bakal pakai damage bonus, di circlet secara general crit bakal lebih unggul, dan ya di sense bisa attack persen atau enggak elemental mastery. Untuk Xiang Ling khususnya elemental mastery sedikit lebih unggul. Jadi poinnya adalah kalau misalkan untuk karakter-karakter misalkan kayak Xiang Ling kayak gini, yang dia ngelihat banyak statistik kayak gini, intinya adalah kalian pengen punya statistik yang kayak pas gitu, balance semua, semuanya tuh ada. Kalau misalkan untuk Xiang Ling dia bakal dapat buff attack juga misalkan dari Bennett, dari Noblesse, dan juga dari Trailing Tales. Jadi kayak dari awal attack kalian udah tinggi banget, itu pengen kalian imbangi dengan kalian punya elemental mastery yang lebih banyak misalkan dari senjata kalian atau enggak dari artifact kalian. Jadi karena ujung-ujungnya kayak kalian bakal selalu kena diminishing return, jadi kayak sadari aja kira-kira statistik karakter kalian tuh udah kebanyakan di mana. Jadinya sebaiknya kalian juga fokus di statistik lainnya. Nah, gue juga mau bahas terkait transformative reaction karena di Dendro sekarang tuh cukup relevan, karena kayak Hyper Bloom sama kayak Team Bloom, Team Virgin tuh itu transformative reaction yang benar-benar ngelihat dari elemental mastery doang. Jadinya ya ada tim yang damage utama tuh benar-benar ngelihat dari elemental mastery kalian doang. Tapi sebenarnya juga kayak ada level kalian juga, cuma kayak dari statistik karakter kalian, dari build karakter kalian itu benar-benar ngelihatnya tuh elemental mastery doang. Misalkan kita ngomongin kayak Cookie di Hyper Bloom. Ini karena kemarin ada yang nanya aja kayak kalau misalkan transformative reaction yang kayak benar-benar elemental mastery doang, apakah bakal ada diminishing return gitu? Kalau misalkan kan tadi lihat dari statistiknya iya ada. Cuma kalau misalkan kayak ngomongin damage aja, karena ujung-ujungnya ini damage-nya benar-benar ngelihat dari elemental mastery doang. Jadi kita bakal lihat kalau misalkan kalian nggak pakai elemental mastery di salah satu subset kalian tuh kayak gimana. Kalau misalkan kalian build full elemental mastery, kalian bakal dapat dari main set ya dapat 3 kayak gini. Mungkin kalian pakai Iron Sting, paling kalian dapat kayak 100 dari substat, 80 dari Gilded Dream, dan juga sekitar 150 dari 4 set Gilded Dreams, dan mungkin juga 60 dari Traveler, kan gue pakai Traveler, dan ya kalian bakal dapat 1100 elemental mastery yang mana masuk akal. Ini damage dasar Hyper Bloom ini kayak udah dari gamenya gitu, jadi kayak ya udah langsung taruh aja. Dan damage Hyper Bloom kalian bakal dari elemental mastery multiplier kalian, terus dari damage dasar Hyper Bloomnya dikali resisten musuh, yang biasa kalian pakai diput, jadi kayak dikali 1,1 jadinya, dan damage kalian 32.000 yang sangat masuk akal. Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai kayak full elemental mastery di cookie kalian, kalian bakal kehilangan satu sumber elemental mastery, jadinya di sini cuma ada 2 doang, dan ya, katanya kayak bedanya cuma 3.000 gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen ngebandingin damage gitu, kita perlu ngebandingin secara persentasenya, bukan kayak secara nilainya gitu, karena kalau ngeliat dari 3.000 doang kayak itu dikit banget. Cuma kalau misalkan kita ngeliat secara persentasenya, bisa lihat ini kayak bedanya itu adalah 9%, dan 9% untuk damage team, karena hyper
problem sumber damage tim utama, ini sangat signifikan. Jadi kondisi kayak gini, kalau misalkan emang karakter yang damage-nya itu dari elemental mastery doang, jadi kayak Swirl, Hyper Bloom, dan semacamnya, nge-build full elemental mastery itu masih gak apa-apa, karena ya tujuan utama itu buat kayak nge-damage gitu. Jadi itu terkait si Diminishing Return. Ya, gue harap gue membantu kalian memahami si Diminishing Return. Gue Suli, pamit, bye-bye.